Hai guys, bertemu lagi dengan gue Steven, dan di video kali ini gue akan kembali mengajak kalian untuk melakukan unboxing. Dan barang yang akan kita unboxing untuk video kali ini itu adalah, nah ini guys, iPhone 12 yang baru dikeluarkan oleh Apple di bulan Oktober 2020 kemarin ya guys, kalau nggak salah. Kalau gue salah, boleh kalian ralat. Tapi yang setahu gue, ini merupakan iPhone keluaran terbaru, iPhone 12, dari Apple sendiri. Nah, dia sebenarnya ada beberapa jenis, ada iPhone 12, kemudian ada iPhone 12 Pro Max, sama yang Pro, kalau nggak salah ya guys. Ini yang gue beli adalah iPhone yang 12 doang, yang biasa. Nah, langsung saja kita mulai melakukan unboxing-nya. Nah, ini dia keluaran terbaru di tahun 2020 ini dari Apple. Ada iPhone 12. iPhone 12 ini sendiri dia memiliki beberapa varian warna ya guys. Dia ada warna red, ada warna hitam, black, ada warna putih, white, kemudian ada blue, ada juga kalau nggak salah warna gold. Nah, kebetulan yang di sini yang gue dapat adalah yang berwarna black. Nah, kalau kita lihat secara packagingnya guys, di sini cukup rapi packagingnya. Kemudian di sisi kanan dan di sisi kirinya di sini ada tulisan iPhone-nya. Ada tulisan iPhone, kemudian di atas ada logo Apple dan di bawahnya juga ada logo Apple ya guys. Kemudian kalau kalian lihat di sini, ini ada green peel. Ya, di sini ada green peel-nya. Nah, katanya sih kalau ada green peel seperti ini berarti produknya ori ya guys. Cuma gue yang kurang paham lah yang kayak gituan. Nah, sudah ada email di sini. Kalau kalian bisa lihat, ya sudah ada emailnya. So, langsung saja kita mulai melakukan unboxingnya. Nah, kita langsung aja tarik dari sini. Bagus ya guys, untuk ininya, boxnya sendiri. Nah, langsung kita buka ya. Wow, ini guys, iPhone 12 warna hitam. Nah, kita buka ya. Excited banget nih guys. Ini dia bentuknya lebih tipis ya guys dibandingkan dengan iPhone generasi sebelumnya. Di sini juga warna hitamnya hitam banget. Kemudian dia dilengkapi dengan dua kamera, kamera belakang. Ini kalau nggak salah kamera belakangnya ini 12 megapiksel. Kalau gue salah bisa dikoreksi ya guys. 12 megapiksel. Kemudian di depan dan di sini juga ada kamera lagi. Nih. Ya di sini juga ada satu kamera lagi. Tombol volume di sebelah kiri seperti biasa. Volume up, volume down. Kemudian lock button di sini. Ya, ada lock button. Speaker. Kemudian ada tempat untuk chargeran. Nah, untuk boxnya sendiri ya guys, ini kalau kita lihat boxnya ini sendiri sudah sangat tipis ya guys jika dibandingkan dengan iPhone generasi-generasi yang sebelumnya. Di boxnya ini sudah ada
kabelnya, tapi kita belum dapat kepalanya ya guys. Kita cuma dapat kabelnya doang. Kemudian, nah yang menarik di sini adalah kalau dulu kita beli iPhone itu kan dapat kartu guidance-nya itu kan panjang. Nah sekarang sudah di apa ya istilahnya ya? Istilahnya sudah di cut lah, jadi sisa segini guys untuk guidance-nya, kecil banget. Ada panduan penggunaannya, ada panduan penggunaannya. Ada dapat stiker. Ya kalau yang biasa setahu gue dia stikernya dapat 2, cuma kalau di iPhone 12 ini stikernya cuma dapat 1. Kemudian apalagi ya? Ini dapat alat untuk membuka tempat SIM card. Kayaknya di boxnya sih cuma itu doang sih guys. Nah itu dulu guys untuk video unboxing gue untuk iPhone 12 ini. Gue nggak akan bikin reviewnya karena gue memutuskan di video kali ini gue hanya akan melakukan unboxingnya dulu. Nanti mungkin setelah gue pakai beberapa waktu baru gue akan melakukan reviewnya. So itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis guys.